Take Me Out Indonesia. Langsung aja sekarang ya, 30 single ladies mana yang paling kamu suka? Kita langsung menuju ke Curi Panda. Sini ada nama sama foto-fotonya, silahkan dipilih. Sambil dilihat-lihat tuh. Mana ini nggak ada? Ada nggak? Wow. Nice choice, man. Saya simpan dulu ya. Yes. Nanti saya beritahu kepada lovers yang ada di rumah. Sekarang kita langsung maju ke babak pertama saja perkenalan. Silakan perkenalkan dirimu. Halo, ladies. Perkenalkan, saya Wildan dari Jakarta. Yeay. Oke, ladies, kalau kamu tertarik sama Wildan dari Jakarta, jangan matikan lampunya untuk kita tentukan pilihanmu. Sekarang. Harus tetap semangat, tetap positif. 19 lampu masih menyala buat Wildan. Sekarang saya pengen ngobrol sama single lady saya dulu, Sorakin Comala. Kenapa kamu matiin lampu kali ini? Kenapa? Aku gak suka deh Robby sama cowok yang cengengesan kayak gitu. Kesannya tuh dia kayak nyepelein gitu. Udah gitu genit lagi. Bukan tipikal cowok yang serius aku cari di sini, bukan. Oke, gak apa-apa deh kalau bukan tipe Comala. Sekarang kita ngobrol aja dulu nih sama Ara. Ara, saya pengen tahu kehidupan kamu di Dubai dulu kayak apa sih? I'm just living my life. Berapa lama di Dubai? 24 tahun. 24 tahun? Wow. Yang dari Indonesia berarti siapa, Ara? Mamaku. Papa asli Dubai? Arab Indo. And then you decided to live here, itu yes. Kenapa? Karena papaku udah mau pindah ke sini, udah pensiun di sana. Pensiun. Berarti ketika di Dubai pun komunikasi pakai bahasa Indonesia ya? English. Yeah. Ini lancar bahasa Indonesia berapa tahun ke belakang? Baru pas di sini 3 tahun yang lalu. Berarti emang pinter Ara ini ya, luar biasa. Ara, kalau di Dubai jenggot-jenggot kayak Wildan ini udah biasa ya? Oh, biasa banget. Penilaianmu kena, berarti apa yang lebih dari seorang Wildan sampai kamu hidupin lampu? Aku tidak setuju sama, siapa namanya? Comala. Gak penting juga sih, gak tau nama juga gak apa-apa. Aku justru... Robby. It's okay. Aku justru suka banget sama cowok ceria kayak gini. Pasti gak bakal ngebosenin deh kalau diajak ngobrol atau diajak jalan. Wildan. Hai. Aku jamin setelah ini kamu bakal lebih ceria lagi. Oh. Emang apa yang bikin Wildan bakal ceria? Karena setelah ini kamu bakal punya aku yang bakal ngewarnain hari-harimu. Oh. Oke, tepuk tangan semua sekali lagi boleh. Saya penasaran. Sejenaka kamu itu kira-kira profesinya apa ya? Soalnya kamu lucu banget kayaknya, apalagi teman-teman dancer saya tadi seperti Charlie Chaplin. Ada sebuah video ladies, disaksikan langsung voting. Untuk itu, selamat menyaksikan. Setiap orang memiliki talenta. Namun, banyak orang yang tidak menyadari itu. Melihat kejadian tersebut, aku berinisiatif mendirikan agensi model. Agar banyak orang menyalurkan talenta yang mereka miliki. Karena lewat mata, aku mampu menelusuri talenta setiap orang. Di sela-sela aktivitas, aku menyempatkan diri berwisata kuliner untuk memanjakan lidah. Dan sebelum memanjakan lidah, aku biasanya memotret makanan untuk konten di Instagramku. Sehabis memanjakan lidah, terkadang aku selalu memotret mobil kesayanganku saat terparkir. I am Muhammad Wildan, and that was my life! Wildan, 12 lampu masih menyala buat kamu Wildan. 18 lampu sudah mati, tidak apa-apa. Wildan, sehari-harinya kamu sebagai apa sih, di event organizer? Yes, benar banget. Saya kalau di event tuh
bisa nge-MC, ya kan? Oh. Bisa sebagai agency, agency model usher gitu. Oke. Okay. Dan masih banyak lah bisanya. Berarti godaan kamu banyak ya? Ya, lumayan. Oh, lumayan. Itu kalau misalkan tadi, apa namanya, makan makanan tuh kamu foto-foto tuh gimana itu maksudnya? Itu gak kamu makan, kamu foto doang, habis itu kamu gak bayar ya? Tetap dimakan, karena saya termasuk orang yang kalau misalnya pusing gitu atau kerjaan lagi banyak itu larinya kemakan. Saya suka kuliner. Masa sih badannya nggak ada gede-gedenya ini? Iya nggak tahu larinya kemana makanannya ya. Oh. Tepuk tangan dulu dan semua boleh. Sekarang pengen ngobrol sama single lady saya dulu. Sorakin Cindy. Mama, sini Mak. Aku jujur ya, aku udah malas sama anak Umi yang satu ini. Karena alasannya tuh kadang nggak masuk akal. Iya, kita coba dengarkan dulu aja abang. Kenapa dia matikan dulu lampu single man si Wildan ini? Coba, kalau sama mama mungkin dia takut. Kenapa sih nak, kamu tuh gak mau pilih Wildan, kamu matiin lampunya buat Wildan. Iya maknya, eta AAT sok puta foto non, eta parkirannya. Eta teh kan sering lupanya maknya. Eta parkiran aja sering lupa Robi. Kumaha pasangana tuh pasti sering dilupain. Lagi ya. Alasannya itu doang. Iya, itu doang. Pokoknya mah ini WA A inti namanya A. Boleh enggak Neng tuh minta tolong sama AA? Apa? Neng mah minta tolong aja jangan foto-foto Neng biar A tuh gampang banget ngelupain mimpi-mimpi AA buat dapetin. Robi. Wildan. Nih, Cindy, hey, halo. Kenapa? Cindy dengerin ya. Aku punya satu mimpi yang sangat aku hindari. Apa itu mimpi tuh buruknya Wildan? Mimpin rumah tangga bareng kamu sih. Enggak, Cindy. Mak, jahat, Mak. Udah, bukan dia yang jahat. Kamu yang jahat, Nak. Udah, tepuk tangan. Thank you, Mama Shirley. So, kan? Wildan aja emang gak pengen punya rumah tangga sama Cindy. Soalnya Cindy kamu jahat banget. Ya. Udah, sekarang saya pengen ngobrol dulu sama single lady saya yang lampunya. Kamu gak apa-apa? Boleh, gak Junior. Apa-apa. Boleh cantik. Kenapa gue ntar yang padahal kayak ya? Tunggu tahan lu sama Shelly. Sekarang saya pengen ngobrol dulu sama Alisa. Lampunya hidup kenapa? Listen. Hai. Kamu punya foto parkiran ya? Punya dong. Coba liatin dong. Boleh. Enggak usah kesini, sana aja. Oke, boleh. Kamu cetak gede-gede terus kamu figurain. Kenapa? Pernah nggak? Belum pernah. Oke, kalau gitu mendingan kita foto bareng, kita cetak gede-gede, kita kasih figura. Tapi hati aku harus parkir dulu di hati kamu. Robi. Boleh dibalas? Boleh dong, singkat dong, bungkus dan. Nih, kamu tahu nggak apa persamaannya tukang parkir minimarket sama cinta kita? Bayarnya 2.000. Apa? Kamu sering hadir tanpa diundang dan tanpa tahu dari mana dan kapan dia datang. Oh. Oh iya benar, bener-bener tahu. Terus. Cepat ya. Tepuk tangan Lisa. Wildan. Hai. Kan kayaknya orangnya jenaka nih ya. Yeah. Udah. Kalau kayak materi stand up comedy gitu, kamu punya nggak sih? Punya dong. Ini dadakan loh tantangannya. Bisa ya? Bisa. Bisa ya? Yes. Kalau saya tantang kamu stand up comedy di depan lady saya, boleh nggak? Siapa takut? Tapi kalau ada satu yang nggak ketawa, push up 20 wow kali. Wow. Jadi semua harus ketawa. Boleh. Bisa boleh, ya? Boleh, yaudah, boleh. Ini dia. Seperti apa tantangannya? Check this out! Halo, selamat malam semua para ladies. Oke, kali ini saya akan membawakan materi tentang cewek matre. Cewek matre itu dulu itu pas banget. Ada lagunya seperti ini nih. Coba kita dengerin bareng-bareng. Cewek matre, cewek matre. Kaut aja. Cewek matre, cewek matre. Aha. Nah, itu dia. Kalau menurut lagu tersebut, cewek matre kan harus dibawa ke laut. Bener gak sih? Tapi kalau menurut saya pribadi, saya nggak setuju tuh yang namanya cewek matre dibawa ke laut. Karena apa-apa di laut tuh kan mahal. Iya, harga kelapanya aja 2 kali lipat. Bener gak sih? Iya.
Belum lagi tuh harga sewa karpet, ya kan, tukang pijit, belum buat mimi-mimi lucu, ya kan. Nah, kita kembali ke alasan ya. Alasan kenapa saya nggak setuju dengan cewek matre dibawa ke laut. Nanti suatu saat, jika saya setuju dengan alasan cewek itu dibawa ke laut, alasannya cuma satu. Mau tahu? Sesuai yang sering dibilang oleh Menteri Perikanan dan Kelautan, Ibu Susi. Gimana Ibu Susi? Coba kita dengarkan bareng-bareng. Saya tenggelamkan. Cewek matre itu pantasnya diapain? Kalau perlu di Laut Merah. Biar dia gak nongol lagi. Biar dia gak ngeribetin kita semua, benar? Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu terhibur dengan aksi dari Wildan tadi, jangan matikan lampunya, ladies. Bersiap ya. Tentukan pilihanmu sekarang. Wildan, 10 lampu masih menyala buat kamu. 20 lampu sudah padam. Itu artinya kamu bakal mendapat pasangan pada malam hari ini. Yeay! Sekarang saya pengen ngobrol dulu sama single ladies saya. Dan sorakin Okta. Okta, lampunya mati kenapa? Wildan ada apa? Salahnya Wildan apa? Aku nggak suka Robby sama cara stand up-nya dia. Kelihatan banget kalau dia tuh kurang menguasai materinya. Maksain buat penonton-penonton itu ketawa. Wildan, mau banget apa dibilang lucu? Setidaknya saya tuh udah usaha gitu loh, ya kan? Cowok-cowok usaha tuh kan biasanya bikin meleleh para cewek-cewek, bener gak sih? Iya. Pak Darto, ya. Stand up comedy itu susah gak sih, Pak? Susah banget. Stand up comedy adalah sebuah seni melucu yang sangat-sangat susah. Ini Wildan ini latihan tiap hari di Terminal Blok M ya. Di tengah-tengah bis. Jadi kamu harus menghargai usahanya, effortnya. Yang penting usahanya itu loh. Aku aja ketawa aja dipaksa gitu loh. Bagaimana mencintainya? Oh, jadi Wildan kurang mencuri hati kamu ya. Itu tadi pendapat dari Melanie Ricardo. Ya, tepuk tangan dulu. Sudah. 10 lampu masih menyala, artinya Wildan harus matikan 8, sisakan 2 untuk sementara di final round nanti. Langsung aja kalau gitu, Wildan, tentukan pilihanmu sekarang. Sini lo, 1, 2, 3. Jam, maaf. Oh, mati. 3 lagi nih. 1, 2, 3. Ah. 4 lagi, Wildan. Oh. 1 lagi, Dan. Sisa Trisna dan juga Astri di final round ini. Dan kita masih punya satu nama lagi tersimpan sejak awal. Langsung saja kita menuju ke Curi Panda. Dari awal suka ya, Dan. Gimana Dan, emang dari yang kamu lihat? Luar biasa. Emang lebih cantik aslinya ya? Iya dong. Okay. Dan yang terpilih adalah Trisna. Trisna, ada yang pengen diucapkan kepada Wildan, silakan. Sebelumnya terima kasih buat Wildan, kamu udah jadiin aku buat curi pandang. Dari tadi juga aku udah yakin banget kamu pasti pikirin aku. Oh, so sweet. Oke, langsung aja kalau gitu saya ucapkan selamat datang di final round untuk Astri dan Trisna. Wildan mau memberikan tantangan atau pertanyaan? Pertanyaan. Yeay! Silakan Wildan. Sebelumnya terima kasih kepada Trisna dan Astri masih menghidupkan lampu pada saya. Saya akan bertanya kepada kalian.
Pada umumnya, cewek kan tuh suka dikejar ya. Oke. Okay. Menurut kalian berdua, kenapa sih alasannya cewek itu suka dikejar? Oke, okay, yang pertama saya berikan kesempatan untuk Astri. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa cewek itu suka dikejar-kejar? Karena menurut aku, kalau dikejar-kejar itu, cewek ngerasanya dia dibutuhin sama cowoknya. Dan udah pasti si cowoknya itu udah langsung ngerasa serius sama ceweknya dia. Aku sebenernya dikejar-kejar. Oh, kamu gitu. Suka dikejar-kejar Astri ya? Iya. Oke, okay, tepuk tangan buat Astri. Kalau Trisna, kira-kira bagaimana nih curi pandang kita? Dikejar-kejar apa karena banyak utang atau apa? Trisna. Kalau buat aku pengen tahu sejauh apa effort kamu wow. untuk dapetin aku. Jadi makanya kamu pengennya dikejar ya? Iya. Wow. Terima kasih Trisna sama Astri. Sekarang lovers di studio boleh bantuin Wildan menentukan pilihannya. A. Trisna, B. Astri. Lovers, tentukan pilihanmu sekarang. Belum. Wildan di sini dulu. Gua kalau nggak diikat suka begitu, iya. Wildan. Harus diikat dulu, Barney. Lucu loh, barusan loh. Udah nggak sabar aja, bosku. Coba, Pak Darto sebagai juri stand-up komedi, bagaimana ya. Pak Darto sama Mama, silakan. Jadi, Wildan ini kayaknya cocok sama Trisna. Oh, why? Karena Trisna ini cukup besar untuk menampung jokes-jokes standarmu, ya. Besar hatinya maksudnya. Yeah. Dan tampaknya Trisna juga tidak terlalu pintar untuk mengerti jokes-jokes kamu. Pokoknya Trisna lah. Jadi silakan matikan Astri. Bawa pulang Trisna. Yeah. Oh, Mama beda. Oh, Mama beda. Aku gak setuju. Aku tidak. Aku tentu tidak. Wildan, kalau menurut aku kamu itu lebih pantas sama Astri. Kenapa, karena buat aku Astri itu punya bibit-bibit komedian yang aku sukai. Apa itu? Ada Danang Darto di dalam dia. Hah? Jadi cinta kamu sama Astri itu bakalan kayak Danang Darto, abadi. Oh. Kamu udah enggak? Oh, udah enggak sabaran. Lagi slack aja. Slack lagi. Oke, terima kasih Love Contest. Betul. Ya. Aduh, bagaimana hasil voting dari lovers dan hasil voting memutuskan. Wow, siapa ya? Trisna atau Astri? Wow, sependapat dengan Pak Darto nih. Langsung aja di Wildan ya. Wildan, tentukan pilihanmu sekarang. Halo, kamu terakhir pacaran kapan? Apa? Terakhir pacaran kapan? 3 bulan lalu. Berapa lama? Pertanyaan yang sama, kemarin pacaran, terakhir pacaran. Tapi baru kemarin pacaran lagi. Oh iya, berapa lama dulu dong? Curi pandang sejak awal sudah mencuri hati kamu tampaknya. Tapi sebelum kamu berkomentar, boleh kita menghadap ke sini, kita ke Mbak Endang dulu. Trisna di sini boleh. Mbak Endang. Iya. Tampaknya ini adalah pilihan mudah buat Wildan ya. Karena sejak awal Wildan sudah suka sama Trisna. Sudah tresno sama Trisna. Iya, dari pertama curi pandangnya sama wis tresno. Tresno. Jadi gimana, udah jatuh Mbak cinta dari pandangan pertama. Tapi kalau dilihat memang Wildan ini orangnya jenaka. Dan Trisna itu orang yang gampang sekali memaafkan kalau ada masalah. Kalau nggak lucu. Lucu aja. Jadi dua-duanya tuh memang suka humor, klop banget. Ya, tapi memang harus dua-duanya ini lebih banyak mengenal lagi. Karena untuk lebih tahu tentang seorang Trisna, butuh waktu yang panjang buat Wildan. Wow. Hey, Wildan, gini. Betul kata Mbak Endang. Tampaknya emang Wildan tuh gak perlu lama-lama lagi ya, sesuai namanya Trisna, buru-buru. Trisna, peristri sana. Secepatnya dinikahin pokoknya ya. Buat kalian berdua, selamat mendapatkan uang sebesar 10 juta rupiah. Dan mulai sekarang jangan nakal-nakal lagi ya, siap-siap di stempel. It's a match, yeah.